Okay, hello, welcome back with me, and finally we got Avanza and we are here. Oke okay guys, jadi akhirnya kita dapat Avanza nih, dan projectnya sih no play play. Projectnya no play play, alias kita facelift dari Avanza 2010 jadi 2020 18 lah, 18. Jadi ini benar-benar jadiin Avanza terbaru dari Avanza yang tahun segini. Konon katanya tuh sama, tinggal beli fendernya, kapesinnya, bumpernya. Bumpernya ini tinggal dicopot, terus diganti sama yang baru semua katanya. Ini barang-barangnya baru datang, mostly baru, tapi kayak bumper kap mesin gitu kemarin buat, karena kita ngomongin budget sama yang punya, akhirnya kita kasih yang copotan. Nah ini bumpernya baru datang juga, bumper depan sama belakang kita ganti, itu yang beda. Ini bumpernya udah datang, fender kap mesin juga udah di depan. Ini kita lagi nyopot bumpernya, berhubung kebiasaan nyopot-nyopot mobil perduniawian, jadi nyopot yang ini malah agak grogi nih, Mr. Lukman. Jadi kita copotin dulu, ini yang bakal di take off ke mesin, fender, bumper depan, lampu, bullhead depan itu diganti. Bullheadnya kita pakai baru, karena bullhead tuh paling penting guys buat keselamatan kalian kalau tabrakan, jadi kita kasih yang baru. Kalau kayak bumper kan pasti dicat, jadi kita copotan aja buat fresh budget kemarin. Jadi ownernya nggak terlalu meledak harganya. Ya, okay. Terus ya ini kita lagi copot-copotin dulu. Terus nanti kita mau test fitting. Ini aja. Nah ini fendernya. Fendernya juga copotan. Tapi masih bagus ya, cuma diketok-ketok doang, tapi udah lurus. Nanti kita mau fitting dulu semua, karena namanya copotan pasti aja ada yang harus diketok lagi. Teman, untungnya di sini ada ahlinya, jadi copotan ini dari asuransian, yang mana kalau asuransi biasanya penyok dikit diganti. Nah kita kemarin pilih yang bagus-bagus, jadi ketokannya kalau kayak ini nih cuma di sini sama di sini ketokannya, kalau yang ini malah nggak ada ketokan. Gua ngerti nih kenapa bisa dicopot gitu. Jadi kita copotin dulu semua nih, lampu udah dilepas sekarang, tinggal fender. Terus lampu belakang sih katanya langsung pasang ya guys, gue kepo sih lampu belakang. Jadi kalau lihat belakang nih, lampu katanya sih dudukannya sama. Nih, ini sebenarnya cuma 2 baut sih setahu gue. Kita coba buka kali ya. Oke, kalau emang cuma 2 baut, gue lanjutin. Kalau ternyata bautnya banyak, salah kunci. Kalau ternyata bautnya banyak, gue nggak jadi bongkar. Dan kalau kuncinya ketemu, gue juga nggak jadi bongkar. Oke, salah lagi kuncinya. Yeah, boy. Kampret, ini kunci berapa sih? Oke okay guys, jadi ini kap mesin juga udah kita ambilin kemarin. Ini ketokannya cuma dikit, ada di belah sini nih. Jadi masih layak pakai dan tinggal dicat. Jadi kayak nanti kita tes fitting aja, dan gue udah dapat kunci 12. Kita coba nih, apakah benar langsung masuk atau harus ada rubah? Kunci berapa sih? Ah! Kesel gue. Berarti tadi kesal gue salah pas gak masuk tuh kunci 8. Ini 10 nih harusnya masuk. Oke. Kelihatan ya gue gak pernah bongkar mobil ya. Oke, kita coba buka dulu. Kita bongkar habis nih pokoknya.
harus dicopot semua dulu. Ini ada di balik bumper ya enggak ya? Gue kayaknya kalau di balik bumper ada mager juga sih. Ini istilahnya jadi Abdel jadi montir sekarang hari ini. Ya, oke. Okay. Jamaah. Oke, jadi kita sekalian buat info juga buat kalian yang mau facelift. Nih kita lihat ya, beneran nggak nih langsung masuknya. Terus jangan kayak gua agak kasar. Dan bisa lihat walaupun copotan lampunya masih bersih, masih bagus. Semua masih oke, masih layak pakai. Even ini masih ada plastik pelindung chrome-nya. Kita buka dulu ikatan-ikatannya. Oke. Lampu sen di atas ya. Lampu sen di atas. Jarang-jarang kan guys lihat gue bekerja guys. Oke, kayaknya soketnya beda nih. Cuman mau gue paksa masuk. Oke, coba yang lain dulu. Kita coba ini lampu mundur masuk nggak? Lampu mundur masuk right away. Dan kita mau coba ini. Kita coba dulu ini deh. Oke. Jadi bohlamnya beda ya guys. Kalau kalian bisa lihat ini bohlamnya beda. Harus ganti bohlam yang lebih kecil ternyata. Jadi kita copot dulu aja bohlamnya. Terus kita coba lagi soketnya kita masukin. Oke, soketnya juga ternyata beda nih. Cuman kayaknya sebenarnya masuk ya. Guanya aja kurang, bro. Gua udah keringetan begini doang. Mama, I wanna go home. Oke, ya kira-kira begitu ya, guys. Gua mager. Kita yang penting kita tes dulu. Ini masuk ke lampunya. Oke, masuk. Lampunya langsung masuk, guys. Lampunya langsung masuk. Tinggal kita beliin soket sama bohlam. Lampu aman ya, kepake. Yang penting udah begitu, jadi nggak perlu rubah-rubah lagi. Lampu langsung masuk tanpa perlu ada fitting sama sekali. Nih, gua kasih contoh ke lu guys. Yang masuk cuma lampu mundur, sisanya kagak ada yang masuk, bohlamnya begini. Kalian harus cari yang lebih kecil, atau nih mungkin sekalian gua mau langsung gantung LED biar lebih kekinian dan fan-nya lebih bagus ya. Jadi dia ngeblinknya tuh nggak yang gitu, jadi tak 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 tak. Gimana sih jelasinnya? Jadi ngeblinknya tuh kalau LED buat lampu sen dia nggak jedanya lebih bagus kalau kata gue ya. Ngeliatnya tuh kayak lebih luxury aja gitu. Apa sih ya begitulah. Oke, jadi ini before-nya, ini after-nya. Jadi gue sekalian tutup nih kabel apa bagasinya. Kalian bisa lihat bedanya. Gila langsung. Ini langsung kelihatan baru ya mobilnya ya. Berubah total langsung. Terus nanti dia ada garnish juga kan. Kita pasangin juga nih garnish begini nih. Oke, gue masih rada bingung sih. Oh, berarti. Nah, gitu guys. Nanti garnish tengahnya mungkin diganti juga. Ada juga sih tadi dapat juga garis tengah. Nanti dipasang gini. Kita bor dulu. Ini kita copot dulu berarti. Nanti gini guys. Chrome ini juga udah ada. Jangan sedih. Nanti gitu. Oke, jadi langsung baru pokoknya guys. Oke. Sekarang kita taruh aja di sini lampunya. Lampu, bohlam, segala ini.
baut bagasi, bumper belakang. Lampu lamanya langsung kita bungkus aja karena udah langsung nggak dipakai lagi guys. Gitu, nanti kita bersihin dulu suruh office boy temen yang pasti, biar plastiknya nggak hilang dulu, lumayan nih plastiknya. Nah gitulah. Kalau ini mobil gue pengen banget sih, lampu lamanya gue lempar masuk lampu baru. Coba ini mobil orang, lampu lamanya mau disimpan jadi kurang nih kontennya, kurang asik nih guys. Jadi oke, mungkin gue copot yang kiri kali ya sekalian, karena yang depan tuh masih lama, masih banyak banget yang harus dibuka. Jadi seenggaknya udah ada yang keganti gitu guys, sambil nunggu, sambil videonya biar nggak kosong-kosong banget juga guys. Oke. Oke, kalau mau kalian boleh intip yang di depan, nanti saya kabarin lagi kalau belakang sudah terganti guys. Iya. Nah, buat bull bar depan ya, nanti bagian sini harus dipotong nih guys, selasannya harus dibuang. Ini buang, kanan kiri, ke bawah, diganti sama ini. Jadi yang paling ribet harus berlulas ke begini ya. Jadi kalian kalau mau facelift setengah aja, belakang doang aja, kalau depan ribet. Oke guys, jadi begitu. Kalau bagian belakang, fit it right away. Kalau depan nanti harus ada sedikit ngelas di bagian bullhead, tapi itu emang simple banget caranya. Kalian tinggal buka press-pressannya di sini. Tinggal dibuka press-nya, tlok, kecopot semua. Ini segini nih, segelondong ini kita ganti sama yang itu. Terus udah, sisanya semua langsung fit. Harusnya. Jadi tinggal nunggu itu aja. Kalau belakang tadi gue udah coba, yang belah kirinya gue udah mager, keburu keringetan, panas banget. Iya. Jadi ya gitu deh, gue emang reviewer abal-abal begini jadinya. Jadi udah lagi mager jadi Abdel KW juga, jadi sorry jamaah, sorry banget. Pokoknya ini lagi bongkar dulu, nanti gue mungkin update lagi di video kedua pas lagi coveting semua. Yang pasti ini bongkar-bongkarnya dulu dan sejauh ini sih belum ada yang susah sih, tapi ya ditunggu aja nanti kalau ada update-update apa, gue pasti rekam dan masukin lagi ke vlog mungkin di part 2-nya ya. Jadi ini pengenalan project yang sudah langsung ada proses. Biasanya kan kita pengenalan doang, kalau ini langsung prosesnya deh udah. Soalnya gak mungkin gue ngejelasin mobil, ya ini mau diapain gitu-gitu tanpa ada barangnya, jadi gak enak aja kan. Jadi ini gue jelasin dulu semua. Mudah-mudahan kalian suka video kayak begini, ditungguin aja. Jangan lupa juga kita punya 7 Instagram, linknya ada di sini. Jangan lupa juga 50K. Kita ada challenge baru buat Supik gua, jadi bantu kita buat 50K sampai dengan cepat dan bisa lebih semangat lagi bikin konten buat kalian guys. Oke. Jadi mungkin today topic begini dulu ya. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.